Tapi apa yang terjadi, bila saya sampai pun, saya buka-buka pintu tu, tu kan macam dia seolah family dia cakap, kau ni sampai ni kan, tengok 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 Sandra. Sangat rasa macam, macam mana nak cakap lah, ada tekilan pun ada. Sebab bila masa tu saya nak cakap macam mana, dia seorang yang saya dengan dia, saya tak pernah cakap yang merapu. So kita akan sembang benda yang tentang future. So walaupun saya tak lepak yang macam bila di luar big stage ke, saya tak pernah lepak dengan dia. Tapi bagi saya, persahabatan tu adalah daripada hati kan, macam mana kita anggap dia dan macam mana dia juga anggap kita. So itulah pentingnya persahabatan yang kita kena jagalah kan. So macam masa VT tu pun sebenarnya saya menipu production kan. Sebab saya cakap saya tangan kidal, sebenarnya saya kat tangan kanan. Sebab saya cakap kat dia, weh, okey tak apa, aku takkan suap hang tangan kiri, sebab aku akan tipu production. Cakap okey. Alright, kau betul kan ni? Nanti itu bila production selesai tulis, nama saya tulis elok kan tangan kiri. Terus saya tangan kanan saya buat macam sebenarnya saya menipu lah kan. Tapi sebenarnya itulah, cakap aku akan suap elok-elok lah, takkan nak comot kan. So itu adalah momen kenangan-kenangan yang sangat saya tak boleh lupa lah. Sebab saya juga orang kata apa yang disebut di dalam diri dia adalah saya adalah rakan yang dia selesa, yang dia rasa saya baik dengan dia. So saya bersyukur lah sebab saya dapat tengok dia buat kali terakhir tu adalah sangat sangat rasa ya Allah, terima kasih lah kan. Saya ingat bila saya sampai tu dia cakap tak boleh untuk family saja kan. Macam tak apalah, okey lah, boleh sampai sini tunjuk muka pun dah tak apa kan. Tapi apa yang terjadi, bila saya sampai pun, saya buka-buka pintu tu, tu kan macam dia seolah family dia cakap, kau ni sampai ni kan, tengok 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 Sandra. Cakap tu family, bila family dia cakap, kau ni terima kasih tau sebab jadi kawan baik Sandra kan. Macam kau di expect tak masa mula dengar berita dia accident, apa perasaan kau dibayangkan dia macam dah teruk ke, biasa-biasa ke? Macam biasa ke, macam Sandra accident, ok tak apa kita ni. Saya dapat tahu selepas saya habis rehasa, saya turun-turun habis rehasa tu, cakap Sandra accident. Cakap, ya Allah, betul ke kan? Betul ke? Kita kena tengok dulu, mana-mana kereta dia, mana kereta dia naik tu. Tengok dulu, tunjuk dulu, baru betul. Kan, semua macam tanya-tanya, mana kereta, tunjuk dulu, kan? Cakap betul. Lepas tu cakap, bila dah tengok, ya Allah kan. Tu saya macam, saya macam politikan macam, InsyaAllah, InsyaAllah tak ada apa kot kan. Tak ada apa, saya politikan diri saya macam, dia okey. Bila Abang Adil tu, manager ataupun PR yang jaga dia tu, Abang Adil tu antara orang yang start daripada memang jaga dia. Bila yang paling best sekali saya salute dekat Abang Adil tu, bila dia orang sepanjang dia berada di hospital tu memang tiap-tiap hari balik lewat. So okay, berbalik pada tadi tu apa macam lah, ni lupa dah. Perasaan dia tahu dia accident, apa bayangan kau, dia teruk ke tak teruk ke? Saya rasa macam sikit je ni, saya positif kan, sikit je ni kan, tak ada apa kot. Macam betul ke kan? Mesti ada terfikir kejap lagi Sandra call lah, kata dia okey kan. Kita tunggulah, kita tunggu benda yang baik kan. Lepas tu bila Abang dia bagi tahu Sandra masih tak sedarkan diri, macam okey, cakap insya-Allah dia okey, dia akan sedapnya, dia akan sedapnya. Kan? Kawan-kawan semua cakap macam tu. Apa Sandra kau okey? Insya-Allah. Tu hari-hari. Tapi yang tak bestnya, manager kami semua dia pun sembunyikan benda ni. Macam okey. Kita tunggu perkabaran. Bila kita tanya macam okey. Sebenarnya ada beberapa hari tu yang dia macam tak okey. Tapi bila ada hari esok tu kita akan tanya lagi. Benda positif hari ni, dia bergerak jari. So dia orang tak nak korang terganggu. Dia tak nak terganggu lah. So yang paling last tu
kita dalam group tu sentiasa bertanya yang yang paling kerap sekali ialah Farisha lah. Macam mana hari ni? Macam mana hari ni? So tak ada siapa pun jawab. Siapa pun tak tahu. Sebab kami tak sempat nak pi hospital ke apa. Cuma ada yang Nana pun yang mana sempat lari pergi hospital tu, dia sempat lah. Tapi hanya menunggulah kat luar. Tanya manager Sandra, tanya PR Sandra macam mana keadaan dia. So kita menunggu daripada tu lah, berita-berita yang baik kan. Tapi itulah. Cuma bila hari Khamis malam Jumaat, dah hari Jumaat lah, pukul 1 lebih lah, saya pun tengah tengok TV lagi. Tu saya dapat tahu daripada manager saya yang Sandra tak ada kan. Tu saya nak pastikan lagi, saya call manager saya, saya call Fad. Cakap, eh kat mana ni, betul kan ni? Cakap, wah betul lah. So kita terus gerak ke Putrajaya Hospital. So kita jumpa kat sana. Ingatkan tak boleh masuk, tapi pihak hospital benarkan peringkat berperingkat lah. Maksudnya 4 orang masuk, 4 orang pulak baru masuk pulak kan. So dekat situ lah saya dengar daripada mulut family dia, kawan-kawan baik yang cakap. Saya juga antara kawan yang dia rasa selesa dan yang dia rasa baik lah untuk dia. So dapat tak tengok arwah kali terakhir? Alhamdulillah saya 2 kali tengok. Dan kali pertama saya tengok, saya tak tahan, saya keluar. Kali kedua saya bacakan Yasin, saya Fad, isteri saya dengan Abang Bob untuk bacakan Yasin kat dia. Alhamdulillah. Okay, saya nak pesan lah kepada semua yang kalau tengok video ni lah kan, ambil tiba lah. Kadang kita tak boleh judge orang, kematian orang, sebab kita tak tahu kematian kita tu macam mana kan. Mati macam tu ke, mati macam ni ke, kita tak tahu apa amalan yang dia buat, apa yang dia buat, rahsia yang dia simpan, kita tak tahu. Kadang janganlah cakap dia macam tu macam ni. Bukan saya nak tunjukkan kepada sesiapa lah, tolong saya minta lah pada yang selalu main Facebook ke IG ke, kalau ada kematian yang terutamanya macam public figure ke artis ke, orang yang nampak apa ni, perhatian lah, nampak perhatian. So benda tu jadi macam-macam rumus, macam-macam ni lah, macam itulah. Saya minta tolong lah sebab kita tak tahu apa yang terjadi. Dan cara ada yang saya dengar macam, oh Cassandra accident macam ni lah, dia laju lah apa. Sebab saya tanya dengan orang terdekat, orang yang terdekat dengan family dia, cakap dia orang sendiri pun tak tahu mana bukti yang mengatakan ada salah dia ke apa ke mana kan. So saya minta benda macam itulah, kita tak tahu apa, tolonglah jangan cakap yang bukan-bukan kan. Saya minta itu je. Cuma bila ada kematian ni, kita sedekah, bacakanlah apa yang boleh kita sedekahkan kepada arwah. Siapa-siapa pun saya minta cakaplah baik-baik kan, sebab kita keturunan kita tak tahu macam mana. So itulah pesanan saya.